Hai 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 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 ya, bertemu kita lagi setelah sekian lama kita tak live. Memang lama. So guys, saya Nur Aziz Sulaiman. Saya cuma buat live suka-suka je lah. Buat live suka-suka kan. Buat live pasal cerita pasal produk vape kan? Flavor apa saya layan kan. So buat live suka-suka je. Ha kan. Mana yang nak join tu joinlah kan. Ha, mana yang join tu minta tolong sikit lah kan. Ha, share lah kan live ni kan. Ha, share lah dekat mana-mana pun kan. Ikut lah. So saya pun tengah meng-share lah juga. Ha, saya punya live Facebook ni kan. Ha, so mana yang baru join ni ataupun member kan, suruh dia like saya punya page tu. Ha, Awang Connects Empire. Ya guys. So dalam tu ada macam-macam lah. Saya buat live Facebook, cerita pasal produk vape kan, cerita pasal buat live gaming, macam-macam lah. Ada post sikit. So korang apa, follow lah kan, ajak member, follow-follow, share-share, like-like baru-baru guys. So kita tunggu dulu yang lain-lain masuk. Lama dah tak live ni kan. Mana kita nak, kita share mana lagi? Share dekat Seremban. Yeah. So kita share lagi. Kita share lagi kan. Tam je kan. Okay, on. Kita kasi on. Kita kasi post kan. Tam je. Kita share lagi. Kita share lagi. Share to our group. Mana lagi kita nak share? Negeri Sembilan Vapor Group. Ya. Oi. Ha. Kita share kan. Apa ada hal? Kita share sendiri ya. Apa ada hal? Okay, aku dah share. Aku dah share aku punya live. So, belum lagi, kita tunggu yang lain-lain masuk. Kita buat live suka-suka je. Mana lagi kita nak? Kita share lagi. Kita share lagi guys. Share lagi. Share lagi. Ha. Siapa ya yang baru masuk itu? Ha. Siapakah yang baru masuk itu? Baru nampak. Lama kita tak ketemu, borak-borak santai guys. So mana yang baru join ni, minta tolong share lah kan. Macam biasalah kan. Macam biasa. So kita post dulu. Kita tag Ayu guys. Mantap. Ya. Kita share. Siapa kaya mau masuk? Kita share, kasih padu-padu guys. Yeah. Mana lagi? Kasih join guys. We'll meet for the land. Belum ada yang masuk lagi. Tak apa, kita buat live suka-suka je kan. Malam ni kita nak cerita pasal produk ni. Ya. Yeah. Glory of Sunset. Mantap sekali. Mantap, mantap. Kita share lagi. Kita share kasi padu punya. Mantap sahajalah. Kita share lagi. Share tu aku. Ha, kita masuk dekat dot stick sebab kita lain ada, kita ada lain dot stick juga malam ni. Ha. Public group post. Ha, siapa yang baru masuk itu? Ya. Yeah.
Kita cerita pasal produk vape je kan. Buat tak santai kan. Apa dah hal kan. So mana yang baru masuk tu mohon untuk share lah kan. Kita mohon untuk share lah. So nak tanya sikit lah kan. Mana yang dah masuk live ni nak tanya kan. Suara dengar ke? Hitam je. Mohon share kan. Mohon share kan. Sebelum kita pergi jauh lagi untuk flavor ni kan. Sebelum kita pergi jauh lagi untuk flavor ni, so kita share dulu. Padu-padu dulu. Kita share dulu. Kasih like, kasih love kan. Oh, member sudah masuk guys. Ya, hai. Assalamualaikum Wak Farid. Lama tak borak-borak santai dalam live Facebook ni. Cerita pasal flavor baru lah kan. Tak adalah baru sangat kan. Dalam pasaran flavor ni pun dah lama, rasa tahun lepas rasa. Tahun lepas ya, sekarang 2021 kan. Flavor ni tahun 2020 ya silap. So aku barulah nak try layan kan. Dan layan landuk stick. Tengok macam boleh pergi tak boleh pergi. So mohon lah minta jasa baik untuk share live Facebook ni. Ha, Mustaqim, halo bosku, PUBG kasih on ini malam, kasih hantam. Mohon untuk share lah kan. So kita boleh borak-borak panjang kan, betul. Mana yang ada dalam ni? Komen-komen lah cikit kan. Kasih komen-komen lah cikit. Oi, assalamualaikum bosku. Assalamualaikum Teko. Waalaikumsalam. Halo. Hai oi. Mana ni nak cerita pasal produk The Barrels. Flavor ni syok tau. Pernah try tak? Ataupun pernah try ke flavor The Barrel yang lain kan? Yang padu lah. Mohon untuk share dulu lah video aku ni kan. Aku pun tengah share sebenarnya ni. Aku tak tahu aku nak share kat mana. Takkan aku nak share dekat grup Sport Rim lah. Pening kepala kan. So malam ni buat apa? Kita share dalam grup-grup mana yang berkenaan sajalah kan. Mana yang berkenaan saja. Kau buat lah sikit kan. Aku pun kadang tak ada idea kan nak buat apa kan. So nak dikatakan okay, sekarang kita cerita sikit lah pasal COVID kan. COVID-19 lah. Harap-harap kita jauh lah kan daripada virus tu kan. So sekarang kes makin lama makin tinggi eh. Hei, tak tahulah nak cakap apa kan. Mana yang berjalan, mana yang bawa anak kecil berjalan kan. Itu yang besar ni, yelah kan pakai mask kan. Yang kecil-kecil tu, itulah. Tak susah lah nak cakap kan. Susah lah nak cakap kan. So, pandai lah kan. Mana yang bawa anak kecil keluar berjalan tu kan. Oh, kena faham. Aku dah share, let je. Mantap bosku, thank you. Stay dalam live. Aku nak tembang-tembang sikit pasal flavor ni. Nak recoil sekali. Nak recall, nak masuk dalam tank doggy style kan. Aku dah lama tak recall ni. So malam ni aku layan dulu dalam dog stick. Aku dah 2 minggu lah aku layan dalam dog stick ni kan. Lama lah aku layan dalam dog stick. Aku rasa aku dah cukup push lah kot. Aku tak tahu lah nak push kat mana lagi. Muhammad Nasir Kamaluddin. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Haloi. Kan. Terima kasih join aku punya live. Masih banyak-banyak. So mohon share dulu lah. So malam ni nak cerita pasal produk The Barrels. Kita share dulu. Asyiklah share lagi. Kita hantam lagi share kan. Apa lagi kita nak share kat mana, kat mana? Kat mana lagi kita nak share? Kita hantam je lah. Pergi apa kan. Mantap gas. So kita tak payah cerita panjang lagi kan. Aku pun dah penat dah share. So kita terus pada kita punya flavor. Kalau ada nak request lagu tu, halu-halu lah. Aku pun tak tahu lagu apa aku nak buka ni. Layan lagu apa lah. Lagu apa kita nak layan malam ni? Kita layan lagu Orang Putih lah. Lagu Orang Putih lah. Kita chill-chill, tak ada santai. Malam ni nak sembang pasal flavor The Barrels. The Barrels gas. Mousakim, mantap. Malam ni kita kasih on. Kita kasih gagal itu map Soundhawk. Jagi bawa aku on ni, on PUBG kan. Ni buat live Facebook tu kan. Lama dah tak buat live ni kan. Rindu pula rasa. Farid ada mana sekarang kan? Kau kat kampung ataupun tengah kerja ke kan? Padahal kerja sampai malam aku tengok kan.
Busy tu. Busy. Kaki pun sama kan. Oi, ni macam kenal dia seorang masuk ni. Ha. Kasih share dulu guys. Kasih share padat-padat dulu. Ha, boleh-boleh. Mantap Kim, mantap Kim. Malam ni kasih halo kan. Malam ni kita hentak sampai pukul 3-4 pagi. Ha. Flavor baru ke? Muhammad Nasrid Kamaruddin. Ya, ya, ya. Baru tak baru lah. Flavor ni dalam tahun 2020 lah. Dia tu lah. Dia launching kan. 2020. So, aku tahun 2021 ni. Setelah tahun baru nak try lah Flavor ni. Flavor ni syok. Sedih aku cakap. Memang syok. Korang pun sendiri tahu lah kan. Kalau korang dah biasa cakap The Barrels. The Barrels ni. The Barrels. Syak sikit. The Barrels Glory of Sunset. Glory of Sunset guys. Ha, macam ni botol dia. Yes. Glory of Sunset. Sedap tak rasa? Sedap. Memang sedap. Dia flavor ni lah, kalau tak silap aku, gabungan antara buah-buahan lah. Dia gabungan buah-buahan antaranya strawberry, blueberry dengan kiwi. Tak silap aku lah. Kalau masuk Port Aladdin ngam tak? Port Aladdin eh. Port Aladdin aku tak pernah try lagi. Tapi aku rasa kalau masuk dalam Port Aladdin ni memang satu port yang memang belanja pasal dia punya flavoring ni. Kalau aku rasa The Barrels ni, barrel ni 50-50 PGBG dia. So aku rasa kalau masuk dalam Aladdin tak ada masalah kot. Aku rasa padu. Oh bukan-bukan. PGBG dia 60-40. Aku rasa kalau flavor macam ni, kalau masuk dalam Port Aladdin, Caliban, aku rasa memang padu. Oh, Farid Dohab, esok cuti bai. Siapa kojo kena saman. Wey, biar botol bai. Boleh lah. Hilang kojo. Wait channel kan. Tapi esok public lah. Besok aku Puteraan Negeri Sembilan. Betul. Ha. So, macam saya ni kojo lah kan. Public mah. Dan kojo bai. Ha. Kojo. Ha. Apa lah bagi nak buat kan. Ha. Sup lu. Aku layan flavor. Flavor ni dalam joystick. Esok triple. Mantap gas. Besok memang triple. Aku layan flavor ni dalam joystick. Dalam joystick aku. Aku dah isap joystick ni dalam 2 minggu lah. Lebih kurang. Joystick ni kalau kau masuk untuk freebase lah. Freebase kau masuk OCC 0.4. Memang ngam. Ngam teruk lah. Orang kata ngam teruk. Agak-agak berapa MG ngam. Kau try 6, boleh lu lah. Boleh. Kan kalau 6mg kan takut tak ngam pula dah. Dia boleh lah kalau masuk dalam port ni sebab port dia sempit. Kan? A-hole dia tu sempit. Kalau kau masuk dalam Aladdin tu kau try 2mg tengok macam dia punya poin. Ngam ngak tu. Suat tu suat. Tengok Farid. Dah. Aduh suat aduh. Cuma tak buat alik je. Hilang depannya. Rumah tak jauh pada hilang. Kau blok tak ada dah. Kan? Kita tak keluar daerah pun. Kita tak keluar negeri pun. Kita Negeri Sembilan. Boleh hantar daerah. Hantar negeri je tak boleh. Haa. Rasa apa tu? Rasa eh. Rasa semua salah. Dia punya flavor ni. Rasa eh dah strawberry, blueberry dengan kiwi. Weh tak pek cawang busut tau. Cawang busut tak ada sini. Cawang busut. Tunggu hujan kok. Hujan-hujan kok. Haa. Poi lah. Kek kobun lah kan. Kek kobun lah. Poi syah. Kek apa. Kayu tinggal kan kat atas tanah tu kadang ndo deh kembuh deh. Apa lagu nak buka ni? Lagu macam tak rancak tu. Ada nak lagu rancak tu. Dan buka lagu rancak kan. Ni apa bondo pula ni? La ilah illallah. Ya bantai ni pula ha. Wei. Turn the radio on. Ah. Tu deh. Kita layan lagu-lagu santai lah malam ni. Padu. Padu, memang padu. Ha, kena try. Dua flavor ni memang ngam. Ha, betul tak bongak tau. Kan? Kita try buka lagu ni lah. Barulah orang kata apa? Orang kata mundur sikit kan. Kanggup layannya kan. Ha. Lagu lama ni mai. Cenawan busut boleh kek usup bai. Bau jual usup. Kau ada jual kek lah tu. Ah ni nak beritahu lah joystick ni dia ni boleh dicabut ni. Ni tank ni boleh cabut. Ah dia ada tank. Ah kau boleh masuk tank biasa dalam joystick ni. Ah ni tank eh kalau boleh joystick ni memang dia bagi tank ni. Ah
Kunci ni dia. Kan tak boleh asap dengar. Nah. Dah lah kan. Tanpa dilengah-lengah lagi. Marilah kita recall kita punya Tank Doggy Style. Mana tak? Mana? Kanta pun dah nak nipih dah. Macam mana? Kan? Kanta pun dah nak nipih dah. Bodih lah kan. Ayo gas. Kita record dengan kita punya Doggy Style. Ya. Aku hari ni aku layan pakai Kanta 28. Tengok macam aku tak pernah try lagi masuk dalam tank. Kan? Ini first time ni. First time nak masuk dalam tank. Tak tahulah kan poi tu macam mana kan. Kau takut tak poi lah kan. Mana lah poi? Kita dah keluar kita punya senjata semua. Kan? Kita keluar kita punya stick. Boleh nak keluar. Kita keluar kita punya ni. Tek kuku. Kita nak potong kita punya gantal. Lagu dengar tak lagu-lagu? Ada buka lagu ni benar kan? Kalau tak dengar beritahu lah. Kan? Kan tak dengar lah kan lagu. Buka lah lagu sikit. Boleh tu meriah sikit kan. Takkan sunyi kan. Sunyi lah ni apa nama kan. Tergulung dulu. Okay. Aku pakai Kanta 28 eh. Pakai Kanta 28. Aku pakai Kanta Lightning Beat. Aku pakai Kanta Lightning Beat. Lagu Dongga. Lagu Dongga lagu apa? Dia tak buka YouTube lah. Apa yang ada lain pun ni. Oh lagu Dongga. Oh, okay, 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 okay. Lagu Dongga. Kau ni. Ya betul. Bukan lagu Dongga, lagu Dongga. Dua. Empat. Lima. Okey. Dan pakai kantal 28. Kantal 28. Dan gulung 2.5 diameter. 2.5 diameter. Dan buat 67 rep. Masuk dalam tank Doggy Style. Kan. Style tak style lah kan. Share dulu kan. Share padu-padu dulu kan. Malam kang nak live lah kan. Live lah. Malam kang nak nak berperang. Malam kang nak korang. So kita lilit kita punya Tank Doggy Style ni. Tank Doggy Style ni bagus eh. Betul. Tank Doggy Style ni kalau mana yang dah pernah pakai, dia ni semua boleh tau. Kau nak pakai Kanta 26 boleh. Kau nak pakai Kanta 24 boleh. Kau nak pakai Kanta 28 boleh. Dia ni semua boleh. Dia memang suka mau Tank Doggy Style ni. Bukan Doggy Style tu yo. Nama tank ni memang macam tu. Doggy Style nama eh. Mana yang dah kahwin tu janganlah fikir. Wih, ni apa bondo tank kau ni baik kan. Nak fikir apa pula kan. Tank ni memang nama macam ni. Tank Doggy Style nama eh. Tu dah. Wih, lama lah ai. Tak recoil ni apa roman ni. Macam ni kau recoil. Belum make tu lah. Belum mulut sekali pun. Kan. Kita recall dulu, kita nyetang Doggy Style ni, tengok macam boleh poi tak boleh poi dan biasa buat live ni PUBG main game dalam pitch ni kan. Yang satu lah nak try test kan, nak test power tengok macam boleh poi tak boleh poi kan, buat live Facebook kan, buat ni pasal VIP dalam ni kan. Tu dah. Huh. Elok dah. Mantap dah gas. Oh iya. Lock sikit lah Mia. Pintar dia sikit kan. Kecah dia nak pergi balai polis sekejap. Apa nama buat pergi balai? Minta surat oh. Minta surat nak hantar serentak negeri oh. Lock lah pergi balai tu. Dah malam ni pergi balai. Kang lain lah kang dia tanya kang. Kan. Mana lah ni. Ada potong dulu kantan ni. Nampak payah sikit lah. Kan, recoil bak kalau isap vape ni, bak recoil dia memang kena ada seni sikit lah. Kalau kau isap dalam pot kan, memang senang. Tukar OCC kan, dah sort sodap tu, tukar OCC kan. Okay, ngam. So, sini kita fire dalam, kita fire dalam 10 dulu sebab kita nak test power dulu. Yes, yes. Aku gulung. Ngam tak ngam? Agak eh lah. Tak boleh lah. Imau betul lah. Okay lah ni kan. Kita
Kita dah lama tak benar tak record ni kan. Kita cuba lah. Lama tak record. Ui ai. Lama lah. Dua ke dua tiga bulan ke. Kita nak berkecimpung balik mau recall ni. Wah. Nampak ah, masih padu lagi recall. Masih padu lagi. Mantap deh guys. Oh, deh. So kita reset kita punya ni dulu, reset dulu. Aku dapat 1.07. 1.07 kuasa dah. Dapat 2 ni dah ngam ni kan. So guys, mana yang baru join aku punya live ni, mohon untuk share live kan. Share padu-padu kan. Kita panggil orang semua-semua masuk kan. Bagi orang tahu aku cerita pasal apa malam ni. Aku cerita pasal vape. Aku cerita pasal vape. So katal aku dah recall. So sekarang aktiviti untuk masuk kapas. Tak off dulu. Jadi tak off lagi. Kau tekan fire ha. Mampu eh. Terbakar sampai acik kan. Kan. Dah lah tak ada flavor lagi kan. Tak tahu kau tekan fire. Tahu yang hangus kapas. Wah tak kononnya pula. Buka kapeh baru kan. Kapeh kamu murah sekarang. Ui barang sekarang. Barang ni jam mahal-mahal semua lah. Koning lah palu. Kan. Mana dalam live ni. Mohon share kan. Share dulu kan. Share ramai-ramai. Bagi semua orang tahu kita ada buat live malam ni. Kita cerita pasal flavor vape. Kita cerita pasal vape. So sekarang tengah COVID ni, korang jaga-jaga lah eh. Lelok lah duduk rumah, tok-tok kan. Kita keluar untuk buat perkara yang penting je. Ada benda penting pun kita keluar. Tak ada penting, tak payahlah kita keluar duduk rumah je lah kan. Sedap pun duduk rumah kan. Lepak kan, duduk rumah relax kan. Macam benda benar kita boleh duduk rumah ni boleh. Macam benda kita boleh buat. Mengomel boleh, membasuh boleh, memasak boleh, melayan boleh. Mana dah kahwin tu sedap lah duduk-duduk rumah ni kan. Mana dah kahwin tu. Tak faham lah yo. Dah potong kita punya kapeh ni kan. Potong dah kapeh. Ui. Memang ngam, memang koi lah dia orang kebar tu. So aku masuk aku punya flavor ni. Nampak eh. Kita masuk flavor the barrels malam ni. The Barrels Glory of Sunset. Dia punya packaging ni memang padu. Aku memang minat lah dia punya packaging. Dulu packaging dia main kotak-kotak tau. Main kotak-kotak. Sekarang ni dia punya packaging semua macam ni. Kebanyakan eh. Semua macam ni. Apa lagu ni? Lagu lain tak ada lah. Kita cari lagu sedap sikit lah kan. Apa lagu? Lagu Rock the House. Tu deh. Bantai lah lagu ni pun boleh lah kan. So aku nak masuk kat, aku nak drip aku punya flavor ni kat dalam aku ni. Aku nak drip dalam aku punya mood. And aku nak drip dalam aku punya mood. So guys, mana yang baru join live ni mohon untuk share kan. Like kan. Share lah page ni kan. Follow page ni sebab macam-macam aku akan buat dalam page ni. So mana yang isap-isap vape, isap-isap pot, mana yang nak berhenti merokok tu, aku sarankan korang layan lah The Barrel ni. Aku disebabkan The Barrel ni, aku berhenti isap rokok. Ni serius ni, sumpah. Tak bohong. Disebabkan The Barrel ni, aku berhenti isap rokok. Aku dah berhenti isap rokok ada dalam 4 tahun kot. 3 tahun lah, 3 tahun lah. Aku dah berhenti isap rokok. First level yang membuat aku berhenti isap rokok ni, level The Barrels. Memang aku minat tu jenis flavor ni kan. Flavor dia memang kebanyakan ni memang ngam-ngam lah. Daripada fruity dia, daripada creamy dia, daripada terus pula pada tobacco series dia kan. Sekarang ni dia pergi balik pada fruity. Woi, flavor dia memang ngam lah. Mana lepas-lepas makan tu kalau layan, woi The Barrels ni memang ngam. Memang layan teruk lah. Memang padu teruk kan. Aku sekarang tengah recall tank Dogistan ni. Aku dah lama tak recall lah ni. Memang lama lah. So macam kekok pula pakai tank kan. Tapi takpe lah kan. Kita santai-santai. Aku sebabkan dah lama
tak recoil, tu aku tunggu buat live tu kan. Aku buat live kan, dia recoil dalam lah, tengok macam dia pergi tak boleh pergi. Ui, dia punya rasa dia punya rasa memang ngam. Ui, nampak padu lah kan, tak bohong lah. Sini aku dapat 1.07 ohm. Aku mungkin akan fire dalam 15 lah, normal lah kan. Ohm macam ni fire dalam 15, normal lah, normal lah. So aku isi dulu aku punya favor dalam aku punya tank doggy style ni. Doggy style punya cara isi macam ni. Dan nanti kita tutup dia punya air hole tu kan, tutup air hole tu. Tapi dia leaking kan, takut lah dia leaking. Biasa tak leaking, tapi kita ni lah kan, tutup lah dulu apa-apa kan, kan kot leaking je kan. Ha, dah tutup lah, dah tutup dah guys. So kita masuk, kita punya flavor. Aku tak pernah rasa lagi flavor ni dalam, masuk dalam tank. Sebab aku dapat-dapat eh, flavor ni aku tuai isap dalam pot. Aku tak isap lagi dalam tank, tak tahu lagi rasa dia tu macam mana kan. Ni baru nak try dalam tank, apa rasa dia kan, tawar ke, mani ke, sodap ke, tawar masing ke apa kan, kita tak tahu kan. Baru nak try ni masuk dalam tank. Tau ibu boleh level ni 2 minggu lepas. Tak 2 minggu, 3 minggu lepas. Buka lubang kan ni. Tak buka lubang kan, macam mana angin ni nak masuk kan. Ngam. Tiup dulu. Minum dulu kan, minum dulu. Wish. Mana yang baru join live ni, mohon share lah dulu bagi like kan, bagi love, tekan button share tu. Tekan button like tu banyak. Tekan button love tu padu-padu kan. Set up sikit kan. Sebab malam ni cerita pasal produk baik ah, produk baik, the barrels. Produk baik, ni barang baik boh. Ni barang baik. Macam ni rasa dalam tank. Ni pada aku lah Pada aku rasa dia tu. Tak tahu kan, dekat orang kan, dekat aku dapat rasa macam lebih pada kiwi lah. Kiwi dengan strawberry lah dekat aku. Blueberry tu aku dapat sikit-sikit je lah. Tapi bila aku inhale tu aku dapat rasa blueberry lah. Bila aku exhale tu aku dapat rasa aku dapat rasa kiwi. After taste tu baru aku dapat rasa strawberry. Ngam juga lah masuk dalam tank. Tapi aku prefer lebih pada masuk dalam pot lah. Masuk dalam pot. Tak tahu buat tekak aku pun. Dalam pot ni sebab manis sampai lah. Manis sampai. Dia memang kalau masuk dalam tank dia agak tawar sikit lah. Masuk dalam pot. Nangis. Memang nangis. Masuk dalam pot. Kita kena topak dulu, sekejap lagi dia kering lagi. Pisang man kan, pisang kalau kering kan. Oi, lagu garing kat ni. So malam-malam macam ni hujan lah tempat korang. Sini dah banyak hari dah tak hujan lah.
banyak lagi tak hujan lah kan, panih mendung deh, tak hujan lama tak hujan lah, elok lah tu kan. Jadi kalau hujan pun okey kan, sejuk sikit lah, panih macam mana kan. Hujan pun okey ya, sedap sikit kan. Ni kata santai kan. Rumah sejuk sikit kan. Nak keluar pergi kerja kan. Mondong. Panas, mondong panas. Kalau hujan tu syok sikit, tidur sedap malam. Suara dengar eh, suara dengar eh. Tak suara dengar lah. Aku nak isi dalam aku punya ni dulu. Dalam aku punya dot stick punya apa. Dot stick ni dia punya lubang nak isi flavor ni memang sempit. Kalau kau pakai jenis yang macam jenis yang macam ni memang payah sikit lah nak masuk kan. Mesti ada sepihan-sepihan yang terkeluar kan. Lebihan-lebihan yang terkeluar itu. Ha. So kita perlukan kapas. Kita perlukan tisu. Tisu. Untuk kita lap di dalam ni. Biasalah tu kan. Kalau nak sedap je boleh lah ni, shrink kan, shrink eh, shrink pula pun nama yang injet tu kan, ambil yang atas tu je, jarum pun tak jarum yang apa tu pun dah cukup dah, tak apa nama nak panggil lah. Haa tu dah. Haa masuk ni tak apa, yang pernah pakai dot stick ni tahulah macam mana cara kan. Wuih memang ngam wuih betul ni kebah, tak bohong tu. Memang sedap. Tapi dot stick ni aku masuk OCC 0.4. Masuk 1.0, aku masuk free base. Kurang sikit lah. Kurang sikit. Masuk free base OCC 0.4, memang ngam. Apa lagi kita nak buka ni? Apa lagu lagi? Ha, santai tu ni kan. Kita buat live santai yo, suka kan. Kita recall, kita cerita pasal produk. Ha kan. Ya. Yeah. Recall pun dah recall, server pun dah masuk dalam tank. Ha kan. So kita komen lah kan. Ngam juga lah, masuk dalam tank juga, ngam juga. Cuma dia tawar sikit lah, tawar sikit. Tapi mana yang tokak yang Johnny dah biasa dengan flavor-flavor tawar-tawar sikit ni, boleh lah try. Memang ngam. Serius, memang ngam. Boleh lah, boleh MG pun cukup kan. Tak payah sampai boleh berpompek tu, tak payah. Boleh MG pun cukup. Dah sampai lah, dah cukup sampai lah. Flavor barrel ni dia memang dia ada berapa ml eh? Berapa ml eh? Tengok tulis ni. Tak jumpa lah. Dia tulis ni 60-40 PGBG eh. Rasa ni 50 ml lah. Betul? 50 ml betul? 50 ml betul? Tak 50, 60 lah. Memang ngam. Mana yang nak try nak bunti sokok tu kan, nah, try lah ni kan. Glory of Sunset masuk dalam mood boleh, masuk dalam pot pun boleh kan. Macam ni dot stick pun boleh masuk, tak ada hal, memang ngam. Sedap. Dot stick ni dia punya wap pun padu ke lah. Dia punya wap pun padu ke. Flavoring dia tu. Ui, flavoring memang belanja. Dia padu tu tak siap, tak payah cerita lah. Memang ngam. Serius memang ngam. Sampai tu. School sekarang dah pukul 9.40. Tadi then on live dalam pukul 9 lah lebih kurang. So dah boleh off dah ni pun. Kita school dah siap record. Kita dah hasil. Kita dah cerita. Kita dah borak-borak. Haa kan. Mana yang dah share tu, terima kasih banyak-banyak. Kan. Dah yang dah bagi like, dah bagi love tu kan, terima kasih banyak-banyak. So aku nak end live jadi nak bagi nasihat sikit lah. Sekarang kita tengah pandemik COVID-19 ni, hati-hatilah kan.
kita agak kita dijauhan lah virus ni kan. Kalau dah terkena tu susah lah kan. 14 hari kena quarantine kan, kena jauhan sikit dengan family, mana dah kahwin ada anak tu kan, bahaya lah kan, bahaya. Kita ada anak-anak kecil ni bahaya sikit lah. So berhati-hatilah kat luar tu, mana yang bekerja, bekerja je lah kan. Kalau bos suruh kerja tu, kerja je lah kan. Tapi jaga-jaga lah kan, penjagaan sosial tu berapa, 1 meter, 3 meter jaga lah kan. Jaga mask, pakai tangan, hand sanitizer basuh selalu kan. Kau ingat tu kan, kita sesama kita ni kau ingat selalu, kita jaga kita. Kita jaga kita kan, kita ingat-ingat lah sesama kita kan. Nak keluar, nak pergi beli barang dapur boleh, tak ada masalah. Pergi lah kan, tapi janganlah ramai-ramai kan. Pergi lah dalam seorang, dua orang cukup lah kan. Apa, ramai bawa sampai rumah lah pergi beli barang dapur apa kan. Alasan dia nak bawa pergi jalan, boleh bawa pergi jalan kan. Mana yang boleh rentas daerah, yang boleh jalan dalam 10 meter ke bawah ni kan. Bawa naik kereta, pusing-pusing, balik kan. Kau bosan lah duduk rumah kan, balik kan. Kalau nak beli barang dapur tu, pergi lah seorang dua orang. Tak payahlah pergi ramai-ramai kan. Budak-budak kecil tak payahlah bawa kan. Payah bawa. Biarlah kita yang besar budak-budak kecil bawa nak beli kan. Bukan dia orang yang nak pergi beli barang kan. Nasihat kan lah. Nasihat sama kita kan. Kita juga kita. So guys, terima kasih banyak-banyak yang dah share, yang dah bagi like, dah bagi love. Mana yang akan datang ni, akan tengok live ni, follow page ni. Banyak yang kita akan buat dekat dalam page ni. Kita cerita pasal produk vape, kita cerita pasal produk-produk yang bakal akan aku jual. Kita akan live gaming juga dalam ni. Semua kita hantam dalam satu tempat. Kita tengok dia boleh pergi tak boleh pergi kan. So guys, terima kasih banyak-banyak. So selamat malam. Assalamualaikum. Saya Nur Aziz Sulaiman. Kalau ada salah silap mohon maaf. Yang terkurang tu lebih tu minta maaf ya. So terima kasih guys. So last kali, the barrels. The glory of sunset. Bye bye.